Tuh, selamat datang di channelnya Ari Wahyu di KJL. Jadi pada video kali ini saya akan bagikan tutorial buat teman-teman semuanya cara membatasi penggunaan hotspot di HP Android. Jadi ketika kita menyalakan hotspot dan ada yang mentethering, nah di sini kita bisa membatasi dengan satu wifi atau beberapa wifi gitu ya teman-teman. Di sini kita bisa batasi agar tidak tersambung ke sembarangan HP yang lain. Bagaimana caranya untuk membatasinya? Buat kalian yang ingin tahu caranya, simak video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung aja lanjut ke dalam tutorialnya. Di sini pertama-tama teman-teman buka pengaturan HP teman-teman. Setelah kita sudah masuk ke menu pengaturannya, di sini kita langsung saja klik jaringan dan internet yang terdapat pengaturan hotspotnya ya teman-teman. Di sini kita langsung aja klik. Di sini kita cari yang namanya hotspot. Hotspot dan tethering ya. Di sini kita langsung aja klik. Kalau sudah ketemu klik aja. Oke, jadi di sini perangkat yang terhubung satu ya teman-teman. Di sini kita scroll ke bawah. Di sini kita klik aja. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu hotspot wifi-nya ya. Setelah itu kita scroll ke bawah, cari yang namanya koneksi maksimal. Oke, di sini kita klik. Nah, di sini kita bisa batasi dengan beberapa koneksi wifi ya teman-teman. Di sini kita bisa maksimal koneksi maksimal sampai 10 ya, atau teman-teman mau cari apa pakai yang satu, jadi hanya satu wifi yang akan tersambung ke hotspot kalian, jadi wifi yang lainnya tidak akan bisa tersambung. Nah, jadi agar kuota teman-teman itu irit, jadi yang tahu kata sandi hotspot kalian itu tidak akan tersambung sembarangan. Oke, itu dia caranya untuk membatasi kuota hotspot di HP Android. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak. Semoga kali ini tutorialnya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Oke, sampai bertemu kembali. Oke, salam tutorial.